في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara, kita sekarang sudah mendekati Kanisah Al-Khitisama'an Al-Qaraj Santo Simon si Penyamak Kulit. Gereja ini didirikan di atas bukti sejarah mujizat berpindahnya Gunung Mukotang dari tempat aslinya, yaitu di Birket Elfil dekatnya Lazar Kairo, sampai ke sini kira-kira 3 km. Nah, menariknya kisah ini tidak hanya dicatat dalam sumber sejarah Kristen, tetapi juga dicatat oleh sumber sejarah Islam, yaitu tulisan dari Syekh Abu Saleh Al-Armini, judulnya Tadakur Fiha Akbar Minal Kanais Wal Adyar, daftar biara-biara dan gereja-gereja di Provinsi Mesir. Buku ini mencatat tentang mujizat berpindahnya gunung Mukotang pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, yaitu di bawah Khalifah Abu Tamim Al-Mu'is Lidinillah, yang berkuasa dari tahun 973 sampai 1171 Masehi. Nah, ini saudara-saudara sangat menarik bahwa kenapa saudara-saudara Muslim itu mau mengabadikan kisah mujizat Kristiani ini, karena dalam pasang surut hubungan antara Islam dan Kristen di Mesir, kadang-kadang hubungan sangat harmonis, dan saat-saat itu banyak orang-orang Muslim, para ulama yang belajar filsafat di biara-biara Kristen, dan sebagai balasan atas kebaikan para rahib itu, maka banyak di antara mereka menulis tentang daftar biara-biara dan gereja-gereja di sekitar Mesir. Tidak hanya Abu Saleh Al-Armini, tapi misalnya juga penulis lain, yaitu Al-Azhari dalam bukunya Tarikh Al-Adyar An-Nasrani. Dia mencatat ada 73 biara Mesir, lengkap dengan nama-nama uskupnya, lalu keindahan arsitekturnya itu ditulis pada kira-kira abad ke-12. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita orang Indonesia, di mana Kristen dan Islam itu dihubungkan dengan konflik melulu, dan ini tidak terjadi di Mesir. Meskipun kadang-kadang ada masa ketegangan seperti beberapa tahun yang lalu, yaitu pada masa pemerintahan Mursi di masa modern ini, tetapi mujizat Mukotang ini menjadi bukti bahwa tidak selamanya Kristen dan Islam itu selalu berselisih, tapi ada masa-masa harmonis yang dikenang dalam sejarah. Kita sudah sangat dekat dengan gereja yang sangat indah di tengah-tengah para pemulung sampah, sehingga orang Indonesia menyebutnya ini sebagai gereja sampah. Nah, ini kita lebih dekat lagi, kita akan memasuki lewat lorong kecil ini. Ya, lah ini sudah ada suara-suara Kudas Al-Ilahi. Ini pengakuan iman lagi dibaca, mungkin mereka lagi ada kudas di dalam gereja. تألم قبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس
الرب المحيي المبصر من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا الأموات وحياة الدار الآتي آمين. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ya Rab, O Raham. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ya Raham, Ya Allah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Isma'na wa Rahamna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irahamna ya Allah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ismana wa rahamna. Singkat kata seperti tadi disampaikan oleh kita dan disampaikan di bis, bahwa pada zaman dinasti Fatimi, Fatimi itu dinasti Syiah yang membangun Masjid Al-Azhar ya, dan Universitas Al-Azhar. Tetapi pada zaman dinasti Mamluk ya, zaman dinasti itu berganti dari aliran Syiah ke aliran Sunni, maka Al-Azhar itu disunikan, artinya dari alirannya Syiah menjadi aliran Sunni. Dan Al-Azhar yang sekarang itu Sunni. Tapi Al-Azhar yang membangun pertama kali itu dinasti Fatimi, dan salah satu dari rajanya yang terkenal, sultan yang terkenal, khalifah yang terkenal, namanya Khalifah Mu'iz Lidinillah. Khalifah Mu'iz itu punya hobi aneh, suka mendengarkan perdebatan agama. Tapi dia orangnya objektif. Dia suka kalau satu pihak kalah, yang lain menang. Dia punya seorang menteri beragama Yahudi, namanya Yakub bin Kilis. Nah, Yakub itu kemudian disuruh debat sama seorang Kristen. Kamu Kristen, panggil tokohmu yang paling utama, karena dia suka berdebat. Dan Kilis ini gak suka sama orang Kristen, karena kedekatan orang Kristen dengan khalifah itu akan membuat posisinya dia terancam. Akhirnya keduanya diundurkan dari pihak Kristen. Teolog ya, namanya adalah Saviris al-Mukhofa. Nah, buku sejarah kepatriarkan itu ditulis oleh Saviris al-Mukhofa pada masa kepatriarkan dari Patriark Abram dari Suria, namanya dari namanya Abram El Suryani. Kemudian kamu berdebat, berdebat. Terus dia tanya, kenapa orang Yahudi itu membaca kitab yang sama, yaitu Perjanjian Lama? Kok kamu tidak percaya sama Yesus adalah Mesias? Yesus adalah Al-Masih. Lalu sang teolog ini mengatakan begini, itu sudah tercatat di kitab Nabi. Di mana dicatat? Di saya pasal 1. Keledai mengenal pemiliknya, tapi orang Israel tidak. Nah, itu kan ayat untuk kamu. Marah dia, berarti kamu samakan saya dengan keledai. Karena dia dendam, dia mencari kesempatan, mencari-cari supaya orang Kristiani bisa dipojok. Lalu suatu saat, Ibnu bin Kilis itu mendapatkan ayat dari Injil Matius 17. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Berkata, gunung ini pindah dari tempat ke tempat yang lain. Dipanggillah patriark. Wahai patriark, apakah betul dalam Injilmu tertulis demikian? Betul, wahai raja. Sekarang saya tunggu. Kamu pindahkan betul kalau memang Alkitab itu benar. Tentu pengertiannya kan tidak seperti itu kan. Tidak seperti Darafiah itu kan. Tetapi bagaimanapun juga ini mempertaruhkan nama Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Khususnya orang Yahudi tadi. Kalau kamu tidak bisa melakukan mujizat itu, kamu harus meninggalkan Mesir. Tidak boleh hidup di sini. Kedua, kalian semua harus menjadi orang muslim karena imanmu tidak terbukti. Ketiga, harus dibunuh karena kalau tidak mau meninggalkan Mesir dan tidak mau masuk Islam.
patriark, kemudian dia pergi ke gereja gantung. Bahasa Arabnya Kanisa al-Mu'alaqah. Besok kita lihat di sana, dia berdoa, dalam doanya dia mendapatkan visi ilahi, dan melalui Bunda Maria, Tuhan Yesus berkata, bahwa kamu akan menemui seorang yang sangat miskin di luar sana. Dia membawa air tadi gambarnya. Rupanya Tuhan berfirman supaya iman sebesar biji sawi itu imannya kayak samaan ini. Samaan itu seorang penyamak sepatu, penyamak kulit. Suatu saat ada seorang gadis cantik, seorang ibu cantik, waktu kakinya diangkat itu kelihatan kinclongnya itu ibu itu. Lalu dia terangsang. Dia membaca Alkitab secara harfiah. Kalau mata kamu yang sebelah berdosa, cukil daripada kamu berdosa, buang matamu. Seharfiah itulah si Simon itu memahami imannya. Seperti seharfiah itu pula patriark itu dituntut untuk membuktikan imannya. Rupanya ada tandingannya. Ini sama-sama iman yang sangat-sangat fundamental. Satunya menuntut pindah gunung-gunung beneran. Satunya nyukil mata beneran kan itu kan. Akhirnya lewat Simon ini Tuhan berfirman supaya kamu jangan takut. Datang saja ke tempat itu disaksikan orang banyak. Mereka diperintahkan untuk puasa 3 hari sebelum mujizat itu terjadi. Lalu patriark bersama para rahib, rahib itu biarawan, biarawati, para imam atau para pastor, itu semua mengelilingi bukit. Dulu tempatnya di dekatnya Alazar, namanya Birkat Elvin. Mereka mengelilingi sampai 400 kali. Seperti tembok Yeriko itu kira-kira. Nah pada saat dia mengucapkan Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah, Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Rabbur Ham, Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Begitu sampai 400 kali, maka bukit itu benar-benar bergerak. Tokoh-tokoh muslim yang menyaksikan itu gempa. Tetapi menurut versi Islam, sang raja mengatakan, cukup wahai patriark, imanmu telah benar terbukti. Lalu dia mengatakan Allahu Akbar, versi Islam. Lalu versi Kristen menyebutkan adzimu huwallah, sesungguhnya agunglah Allah itu, agunglah Allah itu. Dan inna imanukal haq, dan imanmu terbukti benar. Saya dulu juga sulit memahami bagaimana gunung bisa pindah. Tetapi pada saya menulis tulisan ini, tulisan ulang saya, ketika saya menyaksikan salah satu desa dekat Petobo, waktu tsunami yang kemarin benar-benar pindah 1 kilometer, saya baru bisa memahami Tuhan bisa menggunakan fenomena alam untuk menyatakan mujizatnya. Tapi yang jelas, tidak ada bukti sejarah yang menyangkal kisah ini dari abad yang sama. Kemudian, dalam bahasa Indonesia terbit lagi satu buku. Judulnya adalah Sejarah Dinasti Fatimiyah. Bapak Ibu bisa cari bukunya di Gramedia. Tebelnya segini. Dalam buku itu dikatakan, ketika Khalifah Al-Mu'izzlidinilah meninggal, anaknya yang mengganti kekuasaannya tidak menceritakan kematiannya sampai 8 bulan. Ada apa ya? Tidak dijelaskan di situ. Tetapi kalau tradisi Koptik ini mengatakan bahwa sang raja itu tobat, dia menerima mujizat tadi dan dia menjadi pengikut Yesus, yang dulunya dia skeptis, suka menertawakan orang tobat agama, dia menerima Kristus dan menerima baptisan yang dikatakan Ma'mudiyah As-Sultan, itu tempatnya ada di Kairo lama. Disitulah kemudian dia menjadi Kristen, karena supaya tidak terjadi keguncangan, kegaduhan politik, maka ketika dia menjadi biara, menjadi apa, hidup di lingkungan kebiaraan, secara diam-diam anaknya diangkat menggantikan jadi raja, sampai dia meninggal, 8 bulan setelah meninggal tidak diumumkan kematiannya, sampai kemudian diumumkan setelah situasi aman. Yang membakar gereja kubur suci yang kita saksikan di Yerusalem itu juga cucunya dia, namanya adalah Khalifah Al-Hakim. Kenapa? Kalau kakek moyangnya dia menerima mujizat, dia juga menerima mujizat. Setiap hari Paskah di sana itu ada muncul api suci di gereja itu. Jadi api suci itu ya,
besar. Nanti kita akan adakan offering di sini. Api suci itu akan muncul setiap kali malam Paskah. Nah, ada banyak, nanti saya tunjukkan bukunya. Saya akan tulis, nanti saya kirim bukunya. Api suci itu menyambar, jadi begitu malam Paskah itu misalnya tiba, tuh mereka membawa lilin-lilin begini, tiba-tiba nyala semua. Lalu dibagikan sampai ke seluruh orang, sampai di halaman-halaman gereja. Kesaksian tentang api suci di dalam gereja kubur suci itu sudah ada sejak abad ke-8, 9, 10, 11. Catatannya lengkap dalam bahasa Arab, dan saya punya semua naskah itu. Nanti akan saya terjemahkan. Dia marah kepada rahib di situ, dipikir rahib itu bohong. Kamu sudah membohongi saya dengan api suci itu. Tapi kalau itu bohong, bagaimana mungkin tulisan-tulisan sebelumnya sejak abad sebelum dia ada, dan abad setelah dia ada. Jadi artinya memang kubur kosong itu bukti bahwa Kristus tidak ada di situ. Dia sudah bangkit menyatakan kemuliaan. Jadi bisa bayangkan, dari keturunan yang sama, kakeknya menerima mujizat, cucunya gila. Dan cucunya itu nanti, Khalifah Al-Hakim itu menjadi nabinya kaum Drus. Karena dia dianggap nabi oleh kaum Drus, dan agama Drus sebagai agama yang baru, yang sekarang dilindungi oleh pemerintah Israel, karena biasanya mereka loyal menjadi tentara Israel. Disuruh mati pun dia berani. Demi tuannya orang Yahudi. Saya kira kita bisa banyak belajar dari mujizat ini. Nanti mohon kalau ada waktu dibaca kembali tulisan-tulisan saya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.